tinggal gitu. Pukul 2 pagi kita akan menuju ke Palu selama kurang lebih 3 jam. Kita udah nyampe. Di mana ini? Sekarang kita di mana? Ini di Lalundu. Setelah dari jam berapa ya? Jam 8 pagi berangkat dari Palu. Sekarang sudah hampir jam 2 siang. Berangkat dari jam 12 malam. 3 jam perjalanan menuju Palu. Kemudian istirahat sebentar di Palu lalu diteruskan. Sekarang di atas kepala saya ini ada durian. Nah, kita pesta durian dulu baru kita naik gunung. Check it out. Dijamu apa? Dengan durian lagi nih. Dapat lena gitu. Keluarin Gus, biar difoto nih. Oh, duriannya. Nanti videonya mau ditampilin di kampus nanti nih Agus tukang jualan durian nih. Jualan durian. Sore ini kita gagal untuk naik langsung ke Bone Gaya karena Tuhan tidak berkehendak. Hujan deras, jalanan licin. Terpaksa malam ini kita bermalam di mana nih Gus? Lagundu namanya, dengan dua gadis dan satu pejantan. Saya pikir karena dekat-dekat dengan Sulawesi Tengah kan orang Luwih bilangnya bukan kapurung, mau berburu babi ini. Ini tas ini di depan sini. Paling terakhir sebelum naik ke Bone Gaya. Bapak kedua, bapak pertama. Tapi pasukan yang akan bantu angkat nih udah di sini semua nih, jadi bebannya udah agak berkurang. Kemarin yang sampai 20 orang ya. Pulang. Kalian berapa jam jalan ke sana ke atas? 8. Dari sini jalan berapa jam? Memang kalau kami biasa dan nanti 1 jam kalau tidak ada bawaan. Kalau bawaan 1 jam itu. Okay. Tapi kami biasa sudah itu. Kalau ibu berapa jam? 2 hari bu. Kita udah mau berangkat ke Bone Gaya ini.
tidak tahu jam berapa jam ke atas. Sekarang hujannya deras sekali nih, tapi terpaksa kita harus jalan karena udah nggak ada lagi tempat untuk bisa berteduh. Jadi kurang lebih kita 5 jam akan lewatin hutan malam-malam, nggak tahu jam berapa akan sampai. Mereka lagi beresin barang-barang kita semuanya. Sekarang sudah sampai di benteng, tinggal dua kampung lagi baru sampai, satu kampung lagi baru tembus sampai ke Bunegaya. Sekarang udah jam 6 sore, anginnya makin kencang, hujan belum berhenti juga, masih ada sekitar 2 jam lagi jalan. Kita lanjut lagi sekarang menuju Bunegaya. Ya, sekarang udah sampai di atas yang paling tinggi. Udah hampir 3 jam kali kita jalan. Sudah dari jam 3. Sekarang sudah setengah 7. Semuanya udah badan basah semuanya. Dari itu tuh lumpur semuanya. Ada sinyal sekarang, saya akan kirim fotonya langsung. Saya di Mamuju, kemudian saya ditelepon oleh seorang mahasiswa bahwa ada masyarakat tempat yang benar-benar belum ada gereja, belum ada sekolah. Hasil surveinya adalah benar bahwa waktu itu ada sekitar 48 kakak, ada manusia. Akhirnya saya memutuskan untuk survei lagi. Cuma karena kondisi geografis dan cuaca yang tidak memungkinkan pada waktu itu, kemudian akhirnya kita putuskan untuk sampai di tengah jalan. Yang sangat menarik untuk membuat saya harus mengambil keputusan untuk buka apapun risikonya adalah bahwa ketika mendengarkan pengaduan dari kepala adatnya bahwa kami di sini kalau sakit ya tinggal tunggu mati, dan kalau mati ya dikubur seperti binatang karena gak ada satu gereja pun, hamba Tuhan pun yang mau ke sini. Menariknya lagi, kerinduan mereka akan Injil membuat mereka merasakan membutuhkan, dan menurut informasi mereka sudah berjuang minta ke beberapa gereja. Tapi kemudian gak ada yang mau naik. Terakhir mereka dekati gereja Katolik tapi pun gak naik. Dan mereka katakan bahwa gereja apapun boleh, yang penting jangan masjid. Saya tanya, alasan apa nggak boleh masjid? Alasan yang membuat saya tertarik itu adalah bahwa kalau masjid ya kami dilarang makan daging babi. Akhirnya ada satu orang mahasiswa yang kemudian waktu itu mengambil keputusan untuk, ya saya siap. Dan mahasiswa itu adalah Adi dari Lukbanggai. Di sisi lain masih terus bergumul dengan bagaimana makan minum kebutuhan. Puji Tuhan, karena memang pekerjaan Tuhan, maka Tuhan buka jalan melalui keluarga di Lalundu. Kemudian saya dekati mereka dan saya ngomongin mereka untuk bisa bertanggung jawab. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi minimal kebutuhan pokok selama hamba Tuhan di sini seperti makan minum, sabun, kopi, gula, minyak goreng, dan lain sebagainya, mesti disediain. Puji Tuhan karena mereka juga bersedia, maka semenjak tahun 2013 kita buka pos ini. Terlepas daripada itu, saya pikir nyambung sekali dengan visi misi setia, menjangkau yang tidak terjangkau.
Ya, memang betul-betul nggak ada gereja di sini, nggak ada sekolah. Semuanya betul-betul belum dijangkau untuk kampung ini. Saya pikir sejauh itu terkait dengan informasi untuk pos bisa hadir di tempat ini. Oke, terima kasih Pak. Ya, yang saya harapkan lagi ke depan untuk menggantikan saya di tempat ini adalah orang-orang yang benar-benar sungguh luar biasa, mempunyai tenaga yang luar biasa, mungkin lebih baik daripada saya yang sekarang ini. Mungkin yang saya butuhkan lagi adalah orang-orang yang mau berbau dengan jemaat, dengan masyarakat yang ada. Mungkin juga yang saya sampaikan adalah mereka yang mau membangun, mau membantu mereka pergi ke ladang, mau berusaha menolong apapun yang mereka kerjakan, itu harus benar-benar diyakinkan dengan tenaga yang benar sungguh luar biasa. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Kenapa Bapak cari pendeta? Benu ku minum pelo nanu pendeta sih. Gelambang. Di. Aku ini nunggu. Iya. Di pertama. Dia itu yang pertama. Yang gereja di Palentuma. Gereja di Palentuma itu di bagian kecamatan Pinempani. Iya, no gereja di Nambo. Naik di Nambo Katonju. Naik Katonju Bambapaku. Naik Bambapaku kana no parengo komi. Naik Bambapaku namai bomo kami ko di Bonenggaya. Sampai di Bonenggaya. Hei pada ni kata kami gereja kebanyakan. Sekarang baru dapat gereja seperti ini. Mewah. Senang enggak? Senang. Nadamba kumi. Iya nadamba. Senang. Rajin ke gereja? Rajin. Iya. Rajin ke gereja tiap minggu. Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia. Sekarang hari Minggu, sudah hari ketiga. Saya ada di sini di Sulawesi Tengah, di perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Sangat dingin sekali. Kemarin sih nggak terlalu dingin, tapi lumayan. Pengalaman yang sangat menarik sekali bisa berada dan datang ke Dusun Bonegaya ini. Pagi ini nih Agus baru dapat pulang bawa udang sama kepiting sama kodok, mau dikasih makan sama Eni sama si Vina ini. Banyak Pak. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu didirikan di sini? Perlu kamu pakai buka pembang kasih. Nah, sekolah. Anak-anak kami di sekidino itu. Sekolah. Ane noto karena kami, anak-anak di sini kami tua nang dia noto ada. Tambah anak-anak kami masih bayu-bayu. Cukuplah orang kami. Dia yang katanya itu yang bodoh. Kalau anak-anak lagi ingin orang tua itu sekolah. Bapak mau sekolah enggak? Iya. Bangun sekolah, mau bangun sekolah. Iya, mau bangun sekolah. Bapak mau belajar lagi enggak sekolah Bapak belajar? Sekolah enggak? Madu tabuk kami musik kuah. Karena nggak pakai kekum ya. Katanya jangan di kuah. Oke. Ya nanti doakan ya supaya nanti ada sekolah, ada ibu guru di sini. Supaya magia si kuah. Ya. Katanya lagi minta. Manusia untuk menyelamatkan untuk memperkasa sama sebanyak mungkin nadea umat manusia to dia
Udah kembali. Ya. Saat ini kita udah mau kembali menuju ke Lalundu, udah di puncaknya. Ada sinyal 3G lagi kayak seperti 2 hari yang lalu. Lihat pemandangannya. Beberapa bukit kita lalui semuanya. Ada Pak Jeffrey sama Pak Agus. Bukan cuma bukit, malah gunung. Gunung. Sekarang kita mau turun lembah ini. Akan dicarikan guru pelita. Ya, sedikit.